Halo semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video seterusnya, video kali ini saya akan kongsikan bagaimana cara untuk video kita mudah untuk ditemukan. Oke, apa yang kita perlu adalah kita perlu masukkan kata kunci setiap kali mengupload video. Oke. Saya akan bagi contoh. Yang pertama, saya akan masuk ke Google Chrome untuk buka YouTube Dashboard. Sebab apa yang kita perlu setting adalah melalui YouTube Dashboard ya. Oke, sekarang saya akan type YouTube Dashboard ya. Oke. Kita perlu pergi ke YouTube Dashboard ini. Sebentar ya. Saya mau request desktop site supaya lebih mudah dan lagi nampak setting dia lagi jelas. Oke, sebentar, sedang running. Oke, mungkin sebentar lagi. Oke, sekarang sudah sampai ya di overview di sini. Yang pertama adalah kita perlu tengok pada setiap video kita. Jangan klik sini nomor 2. Oke, di sini ada banyak ada video yang saya sudah upload. Saya ada 1 2 3 4 5 6. Saya ada 7 video sudah. Yang mana semuanya saya sudah ubah setting ya, supaya mudah untuk dicari, oke? Mengikut tajuk. Di sini kita perlu satu lagi pertolongan daripada keyword tool, yang mana ini adalah, oke, saya akan tulis nama dia, tool.io Nina ya, tool.io saya type lah ya, tool.io. Ini adalah tool.io yang mana dia mempunyai key tool word sebenarnya, oke? Okay? Yang mana untuk mana-mana carian yang dilakukan oleh sesiapa saja, oke? Okay? Di sini kita boleh gunakan untuk simpan pada setting di setiap video yang kita buat, oke? Okay? Sedang oke, okay, sekarang di sini Google dia akan tulis all. Sekarang ini apa yang kita buat adalah tulis tajuk atau tajuk yang hampir sama dengan video yang kita share. Oke, saya bagi contoh di sini. Yang pertama di bawah saya ada kita nampak sini setup menggunakan WhatsApp Business. Oke, jadi apa yang kita perlu buat di sini adalah tulis sini setup WhatsApp. Tekan lain Business. Oke, search. Bila search nanti dia akan keluar semua keyword tool yang mudah yang boleh kita letak pada kita punya video, supaya bila mana orang search mengenai setup WhatsApp, kita punya video akan dicadangkan. Dan sebab itu dia akan mudah untuk ditemukan oleh sesiapa yang menggunakan YouTube lah. Sekarang kita tengok berapa banyak jumlah ayat yang bermula dengan WhatsApp Business. Setup WhatsApp Business. Oke, sekarang kita nampak cuma kena buat request desktop site rasanya sebab agak susah. Saya klik ya sebentar. Agak susah untuk saya kasih zoom dan kasih ke share, agak susah. Kena request desktop site. Oke, untuk keselesaan. Oke, sekarang kita tengok di sini cuma ada 25 unique keyword saja. Ayat yang bermula setup WhatsApp Business. Kita mau kata kunci yang lagi banyak karena itu lagi mudah untuk ramai orang cari. Keyword yang ramai digunakan. Jadi saya padam setup. Saya cuma guna WhatsApp Business, saya search, kita mau tahu berapa banyak
perkataan yang bermula WhatsApp bisnis yang boleh membantu supaya ramai orang boleh jumpa kita punya video. Oke, rasanya ini banyak. Sekarang ada 318 unique keywords, yang mana bila mana mereka type salah satu daripada 318 ini, automatically video kita tuh ada dalam cadangan. Jadi cara dia klik saja keywords. Sorry, oke, klik keywords. Semua sudah kena tanda right, oke? Kita klik copy. Sudah copy ya, dia sudah copy. Oke, 318 keywords sudah copy. Kita balik pada kita punya YouTube dashboard. Terus kita kena klik dulu nih. So kita mau edit, kita mau masukkan tadi tuh keywords. Keyword tool tuh dalam WhatsApp bisnis saya nih, video WhatsApp bisnis saya buat. Durasi dia cuma 2 menit 31 saat saja. Klik pensil. Oke, bila sudah klik pensil. Sih, sebenarnya saya sudah buat, tapi saya kena tunjukkan dengan kamu semua, dengan Anda semua cara ini, karena ini adalah untuk kita semua, oke, untuk perkongsian kita semua. Kita ada bagi jarak. Apa yang kamu perlu buat sebenarnya? Tadi sudah copy, kamu cuma tinggal paste saja, oke? Ini adalah apa yang saya sudah paste di sana. Oke, semua sudah ada. Tadi itu contoh, kamu cuma tinggal tekan nama sedikit, klik tampal, automatically tadi yang kamu klik itu akan masuk. Tapi untuk makluman, dia tidak boleh melebihi jumlah 5.000 nih ya. Sekarang ini 4.981, ini tidak boleh melebihi 5.000. Bila lebih daripada 5.000 di tepi, dia tidak dapat save. Oke, pastikan jangan lebih lah, kena tengok. Kalau lebih, garisan biru nih dalam kotak ini dia akan merah juga. Jadi kita kena pada yang lain. Oke, langkah yang seterusnya adalah kita pergi dalam tag. Pergi dalam tag. Oke, saya tekan lah. Apa yang berlaku? Oh, YouTube pula, betapa di YouTube. No. Oke, dia terkeluar sebentar ya. Kita login. Kita masuk balik. Don't worry. Oke. Seterusnya adalah saya tekan sedikit. Kita pergi tag. Di tag ini kita boleh masukkan berapa banyak. Oke. Yang kita boleh copy dan paste di sini. Dia ada juga di sini ada sukatan tidak boleh melebihi 500 ya. Ini saya masih boleh tambah. Tadi sudah bagi contoh kan untuk paste. Oke. Sekarang kita back to this one. Saya buka balik ya. Sebentar ya. Oke, di sini untuk tag tadi kita klik salah satu sahaja, one by one, oke. Tapi lagi mudah untuk guna laptop sebenarnya, tapi untuk telepon pun boleh, sebenarnya boleh pakai telepon. Jadi ini adalah kata kunci semua keyword tools. Oke, contohnya saya pilih ini. Oke, kemudian sekecil saja, copy tau, kena copy, klik nih, pergi ke sebelah, klik lama sedikit, dia akan suruh salah tekan lah. Alamak apa nih? Alah, sebentar. Oke, tampal, cing, dia sudah masuk. Kita boleh letak tag berapa banyak yang boleh, oke? Kita tambah, dia belum sampai 500, sebenarnya dia masih boleh. Bila mana salah satu daripada kata kunci ini kena type, otomatis video kita akan ada dalam cadangan lah ya. E-business WhatsApp. Masih kecil. Ada dua, tidak boleh dua tau. Bila dua dia akan bergabung, bila dia bergabung dia bukan jadi keywords. Nanti takut dia jadi benda lain. Atau tidak dapat dikesan, not detect. Jadi kita masih ada lagi ruangan.
kita paste. Oke, 445 tambah lagi 1. Kita boleh paste sebanyak mana yang boleh. So, semakin banyak kita teks, semakin banyak kita simpan, semakin tinggi. Semakin tinggi kecenderungan orang yang cari video WhatsApp tuh, video kita akan dicadangkan. Oke. Seterusnya, ini macam sudah ambil lah. Sebentar ya. Get a WhatsApp business account. Oke, example tuh. Sudah copy back, sudah copy. Kita paste di sini. Satu lagi nih boleh masuk. Last. Kita cari yang lain. Kita copy, pergi ke sebelah, kita paste, belum paste tuh. Oh, sudah ada di situ, sudah sedia di situ. Kita kena padami dulu. Kalau tidak padam, ke copy dua nanti dia susah. Satu yang terakhir, tampal. Oke, 479/500 ini sudah oke ya. Oke, ini adalah dua cara. Satu adalah copy daripada tools tadi, copy daripada keyword tools untuk tajuk video yang kita sedang share. Sebab dia ada keywords ini, keyword tool yang bila mana orang cari step daripada keyword ni, dia akan keluarkan video-video yang terlibat, video-video yang terkait. Jadi bila mana orang search, dia akan lagi mudah. Okay, mudah untuk mereka jumpa kita punya video yang kita buat. Okay, sekarang itu yang tadi, yang di sini sudah bagi tunjukkan cara. Di bawah sudah. Seterusnya kita perlu save saja ya, simpan. Okay, sudah berjaya ya, sudah di save. Simpan lagi sekali kalau nak post satu. Tapi dia sudah save. Confirm dia sudah save. Jadi di sini kaedah ini sebenarnya sangat penting, sangat membantu untuk kita, untuk semua YouTubers, supaya video yang kita buat itu lagi mudah untuk ramai orang boleh jumpa, ramai orang boleh nampak video kita, boleh dicadangkan. Okay, seterusnya saya buat di sini adalah cara masukkan. Saya pergi cara edit dan upload YouTube banner lah ya. This is for example lagi, next. Sama macam tadi, step dia sama. Sebenarnya di semua video saya ni, di ketujuh-tujuh video saya, saya menggunakan kaedah yang macam tadi. Supaya ramai orang boleh jumpa. Mudah untuk orang jumpa. Sekiranya mereka cari cara mau buat YouTube banner, saya sudah buat video tu. Saya dah bagi tutorial tu. Jadi bila saya buat macam tadi, menggunakan keywords tool, mereka lagi mudah jumpa. Okay? Okay, di sini kita boleh tengok. Ya, sebenarnya saya sudah buat. Okay, Nina. Tajuk video saya adalah cara edit dan upload YouTube banner channel. Okay, sebab ramai YouTubers pengguna YouTube yang mau buat banner, bolehlah tengok tutorial yang saya buat. Dan selain itu, saya sudah menggunakan keyword tool supaya mereka senang jumpa video kita. Video yang kita cipta, yang kita buat tu senang ditemui. Okay.
Ini yang saya sudah copy dan paste sama macam Kak Eda tadi. Type saja di sini tajuk dia apa? WhatsApp banner, WhatsApp banner silap, YouTube banner. Oke. Okay. Jadi dia akan keluar macam tadi. Klik semua. Pada ruangan pertama klik semua, copy dan paste. Ruangan kedua di bawah tag itu baru one by one. Oke. Okay. Sekarang yang di bawah nih. Oh, di bawah nih saya belum buat. Tapi kita boleh buat sama-sama, jangan risau. Kita buat sekarang, klik YouTube banner. Channel. Kita search. Dia sedang search ya. Oke, sini kita akan jumpa banyak kata kunci, banyak keywords tool. Jadi ini kata kunci akan sangat membantu. Oke, setiap kali orang cari berdasarkan kata kunci di antara salah satu yang mereka type berkenaan kata kunci ini, video kita akan disarankan. Oke? So, video kita berkaitan, tajuk video kita berkaitan dengan apa yang mereka cari. Sekarang sini kita nampak ada 126 keywords. Oke, kira banyak sudah. Dia cari salah satu pun di YouTube, dia sudah akan jumpa video kita. Oke, sekarang saya mau simpan di tag yang di bawah. Saya akan start create a YouTube channel banner. Oke. Nggak masuk lah. Ini saya belum buat. Saya terlupa buat. Baru satu, kita sambung lagi. Make a YouTube channel banner free pun boleh. Sebab YouTube channel banner nih sebenarnya kita boleh buat daripada aplikasi sahaja. Kita edit, lepas edit kita buat dari aplikasi. Baru dua. Best YouTube channel banner. Ini akan masuk dalam suggestion. Bila masuk dalam suggestion, kita punya video pun kena suggest. Sebab video kita berkaitan dengan apa yang ada kata kunci yang mereka cari. Ya, jadi ini adalah kelebihan. Yang kenapa? Bila kita guna kaedah nih, video kita lagi mudah untuk dijumpa. Oke, okay, YouTube channel banner guide. Oke, okay, klik saja. Sudah copy, pergi ke sebelah. Kita boleh simpan sampai 500 lah. 475 sahaja rasanya. So, tadi try tidak dapat masuk sampai 500 full. Okay, sekarang. YouTube channel banner maker online pun boleh. Sebab bagi YouTuber pemula yang mereka juga mau mengenalkan diri mereka dengan dunia luar dengan banner yang mereka buat baru. Kan kita pun mau macam tu, jadi kita boleh buat banner. Nah, biasanya akan guna gambar sendiri, edit masing-masing, tapi itu berdasarkan masing-masing punya kreativiti lah bagaimana. YouTube channel banner size template. Oke. Dalam video saya nih mengenai YouTube banner nih, saya ada suggestkan aplikasi apa yang sesuai kita pakai untuk buat YouTube banner dengan di mana kita boleh upload YouTube banner, oke? Okay? Ini pun boleh juga. Baru 208. Kita tambah lagi, banyak sikit, kan tidak masalah. Sebab semakin banyak kita letak, semakin mudah. Ada copy dua, satu di mana? Ini padam. Semakin mudah video kita untuk dicari, untuk dijumpai. Itu yang kita mau buat. Astagfirullah.
Sarah. Itu yang kita coba buat. Jadi kita tambah saja. Masih awal lagi, jangan risau. Ambil lagi nih, yang mana kita belum klik, jangan klik double ya. Dari setiap nih, klik satu-satu saja. Jangan klik double, dia tidak akan paste double. Saya tekan lagi nanti, aduh. Oke, rasanya ini saya adalah anak sudah juga nih. Selebihnya saya akan buat sendiri lah. This is just best, this is just for tutorial lah, oke? Saya simpan. Oke, sekarang perubahan disimpan, dia cakap di bawah tuh ya. This one, perubahan sudah disimpan. Oke. Dan ini adalah cara kita boleh buat semua di semua video yang kita share. Kita boleh buat macam ni. Pastikan menggunakan Keytools I.O. Kenapa? Dan bila guna Keytools I.O. yang bagi yang menggunakan telefon, jangan lupa request text stop site ya. Jika tidak request text stop site, ada sedikit susah lah. Sob, kamu mau copy paste contohnya macam tu, saya letak macam ni. Kita tidak pakai desktop site, kita pakai macam ni saja. Dia nampak kecil, dia tidak meluas. Jadi saya mencadangkan, jangan lupa ambil desktop site di tepi. Oke. Alright. Sekarang kita pergi tengok dulu sini. Jadi berapa banyak video yang kamu sudah upload, boleh buat semua macam cara tadi ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe video ini. Thank you semua. Thank you so much. Sekarang saya keluar dulu, Kita keluar dulu. Sudah selesai tadi tutorialnya. Thank you. Thanks for watching and stay tuned to Penyapu Sakti Sakti channel. Thank you so much, guys. Lepas kita sudah letakkan semua Keytools itu, kita try ya salah satu daripada Keytools tadi kita ada buat statement bank BSN kan. Jadi sekarang saya contoh sajalah BSN. BSN statement bank. Kita tengok sama ada video saya itu akan keluar atau tidak dalam cadangan. Ceng. Ini sudah keluar. Dia tetap akan keluar, sebab tadi saya sudah try dari awal, jadi kita tukar video yang lain lah. Video saya ada buat yang seterusnya adalah banner kan, edit banner YouTube. Tengok video seterusnya saya ada dalam cadangan kah tidak ada. Baru jatuh video. Video itu baru, jadi mungkin dia perlu tempo. Kita coba try WhatsApp bisnis saya pula. Dalam cadangan. Pada video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada video ke-8. Video saya ada dalam cadangan. Jadi ini adalah kelebihan kenapa saya mencadangkan menggunakan memasukkan keyword tools itu ya. Sebab ini akan memudahkan orang untuk temui video kita. So this is one of a proof. Salah satu bukti yang keyword yang kita key in tuh, kita masukkan tuh, bila mana orang klik salah satu daripada keyword yang kita sudah masukkan, video kita ada dalam cadangan ya. Jadi ini adalah langkah kaedah yang kita boleh coba ya.